Halo guys, kali ini kita akan mencoba membuat alat tetes tanaman otomatis dengan menggunakan botol bekas yang ada ya. Yuk kita simak channel ini. Sediakan beberapa botol bekas. Di sini kita akan melakukan pembersihan botol bekas. Botol dibersihkan, dikuncang-kuncang sampai bersih, ya, sampai racun yang ada di dalam botol hilang. Dicuci sampai bersih ya guys. Hehehehe. Botol selesai dicuci, terus dijemur.
Lakukan pelubangan pada botol. Isi botol dengan air sampai penuh. Kemudian, botol disambungkan dengan alat tetes otomatis. Tancapkan botol yang sudah terisi air ke tanaman. Atur pengaturan keluar air pada alat tetes otomatis. Tampak air akan menetes secara berkala. Pada tanaman lainnya dilakukan hal yang sama. Pada tanaman lainnya juga ya, biar mantap. Hehehe. Ekidi Explorer.